daring malam-malam nih teman-teman. Yeay. Jadi nanti kita bakal keliling-keliling di kota Denpasar. Oh, malam hari ya? Betul guys, ini kayaknya pertama kalinya kita riding malam-malam ya guys ya. Kalau kemarin itu kan kita sore hari ngaburit. Sekarang kita bakal coba kalau malam-malam gimana kira-kira ya teman-teman. Ayo, kita pakai helm. Ayo, seperti biasa kita harus pakai perlengkapan dulu guys. Okay. Guys, karena ini malam hari aku pakai kacamata bening. Soalnya di helmku ini nggak ada kacanya guys. Kamu nah, siap? Jadi aku pakai kacamata bening. Udah siap. Aku juga udah siap. Udah siap. Udah. Cici udah siap. Saatnya kita berangkat, teman-teman. Guys, ini kita udah di jalan, teman-teman. Tapi kita ini malam-malam, itu sebenarnya enggak terlalu ramai, guys. Karena ini tuh udah lumayan malam, tahu enggak? Benar. Tapi anginnya enak, guys. Tadi itu panas soalnya di rumah, guys. Aku jaga-jaga pakai baju panjang. Di jalan tuh dingin. Jalan semilir yangnya? Iya, kalau di jalan tuh ternyata semilir-semilir, guys. Wah, ini kita mau keliling-keliling Denpasar, guys. Kayaknya seru juga ya, guys, kalau malam-malam kita keliling-keliling di Denpasar. Wah, guys, seru sekali, guys, kita riding malam-malam. Malam, guys. Ini aku harus lebih fokus, guys. Iya. Soalnya ini gelap, guys, malam. Benar. Guys. Emang kamu nggak kedinginan? Aku aja pakai hoodie, guys. Nah, aku malah kepanasan, aku keringetan lagi. Oh, kepanasan malah keringetan? Iya. Kalau dasarnya itu kayak apa ya guys ya, lebih kuat dingin ya daripada cewek. Iya. Wah, ini seru sekali. Kira-kira kita mau kemana ya? Itu kakak ada di depan, guys. Jauh guys, kita kejar jauh. Ayo kita kejar. Guys, ini kita mau melewati simpang 6, teman-teman. Nih, gantian guys, di sini tuh ada bunderan gitu loh, teman-teman. Coba ada lampunya ya, guys. Oh iya ya guys ya, guys. Lampunya kayaknya mati guys. Atau kita melewati seperti ini loh guys. Nah, ini kita melewati bunderan simpang 6. Itu ada si Putri sama si Jo juga di belakang, guys. Pegangannya. Guys, ini ada toko kopi masih buka, guys. Ayo kita ke toko kopi. Depan ini nih ada mall, guys, sebelah kanan, guys. Sebelah kanan kita ada mall. Wah, udah tutup ya? Guys, ini guys udah tutup. Nih, guys, tapi saya lihat mallnya udah pada tutup, teman-teman. Karena ini udah lumayan. Guys, di depan ada orang bawa bunga, teman-teman, lihatin guys. Iya guys, di depan ada yang bawa bunga. Ada yang bawa bunga guys. Habis dikasih bunga dia ya. Iya, kayaknya mau ngasih bunga. Guys, ini kan bunga kok. Kita sebuah ini bunga bakso ya. Oh iya, ada jualan bakso. Ada yang jualan bakso, guys. Teman-teman, jam segini. Oh, di depan ada jualan ini ya. Jualan-jualan. Lihatin guys, masih ada jam segini ya. Ada apa namanya? Luputan. Ini guys, lihat guys. Ada patung guys. Ada patung di tengahnya ini. Terus ini taman-taman malam-malam juga masih ada yang nongkrong ya ternyata masih, ya. Masih, ternyata masih guys. Iya masih. Oh, ada yang duduk-duduk di bangku-bangku. Ada yang main sepatu roda. Oh, bisa lihat guys. Itu ada yang main sepatu roda sama main skateboard teman-teman. Guys, kita guys, itu guys di depan sama si Putri guys. Nah, mereka mau nyalip. Wow, mereka nyalip guys. Ayo, harus salip. Ada motor trail. Sebelah ini ada motor sport, guys. Wah, di bawah Putri, guys. Kita guys. Kita salip mereka, guys. Kita salip. Ini guys, Putri sama Jo di depan. Kita belok kanan, guys. Kita belok, guys. Ayo kita saatnya balap mereka. Udah! Wah!
Guys, di sini juga ada motor ninja guys, lihat guys. Tuh, motor balap guys. Keren banget itu guys. Banyak motor-motor ninja juga. Iya, di sana ya. Ada motor ninja tadi di situ. Iya guys, ini kita lanjut perjalanan lagi teman-teman. Ya, gimana kalau kita putar kuta ya? Putar kuta, oke. Ada mobil. Ada mobil guys. Tadi di rumah keringetan, sekarang udah enggak yang ya? Iya betul guys. Guys, ini kita hampir sampai ke kota teman-teman. Tapi ini kita melewati Trans Studio. Di depan ada Trans Studio lagi guys. Wah, Trans Studionya udah tutup. Itu roller coasternya guys kelihatan, tapi guys, kalau malam ini ya gelap ya. Iya guys, kalau malam gelap sekali ya teman-teman. Trans Studionya udah. Bakso mie ayam. Kalau di sini cari makan berarti enak ya. Malam-malam masih ada ini. Berarti gak bakal kelaparan ini guys. Kalau kalian lapar atau apa ke Kuta
kita lihat guys. Kita udah di pantai Kuta. Kita berada di Kuta guys. Masih di sebelah kanan ada drop. Masih ada kuda ya? Oh iya guys. Boleh guys. Tuh guys kan kita lihat ada kuda. Banyak loh. Kok oh, kayaknya terus aku lihat tadi kudanya begini guys. Kayaknya kudanya tidur ya teman-teman. Kudanya tidur? Iya mungkin guys soalnya aku ngeliat kayak nunduk gitu loh guys. Ternyata kalau malam-malam masih ada kuda di sini. Guys ini kita udah di Kuta. Ini pantai kita guys. Pantai kita guys. Ya. Wah terus kita bakal lewatin banyak restoran-restoran yang masih buka. Ada mall juga di depan. Ada mall guys di depan. Itu namanya Beach Walk. Kalau di Kuta masih ramai jam segini guys. Iya guys. Padahal ini udah malam loh guys. Iya. Tapi di pantainya sih sepi guys. Kalau kalian mungkin sepi itu kalau nggak pagi sama sore ya. Iya. Ini terus kita bakal mana lagi nih ya? Ini mereka ada di depan ini guys. Kita depan coba cari bakso yang ya. Biasanya di kiri itu ada jualan bakso banyak teman-teman. Iya, kalau ada jualan bakso kita berhenti guys. Oke. Ini ada yang main skateboard biasanya ya? Iya di depan. Ini juga ramai guys parkirannya. Banyak mobil masih deh. Parkirannya teman-teman. Nah, banyak orang pada nongkrong di sini yang ya. Ini main skateboardnya. Oh gelap tapi ya? Tapi kalau lagi sepi ya teman-teman biasanya ramai loh guys. Tapi hari ini kayaknya lagi sepi deh. Tadi aku dengar ada pesta ya. Iya di depan ada pesta. Itu ada pesta warna biru tadi di depan. Nah di depan ini bakal banyak jualan ya. Ini ada bakso. Kita coba cari ya yang. Nih ada jualan bakso. Di sini banyak. Nah itu lebih banyak lagi guys yang jualan. Wow ini banyak banget. Ini ada bakso. Terus itu juga ada bakso. Kan di sini aku malah pusing, guys. Mau pilih bakso yang mana? Di sini nggak cuma ada bakso, ada jagung juga, teman-teman. Ada jagung rebus, jagung bakar. Kita mau nyemil-nyemil dulu ini, guys. Guys, ini kita mau makan bakso, teman-teman. Wow, demi ayam dan bakso, guys. Wah, demi ayam sama bakso. Wah. Aku beli bakso aja, guys. Ayo, aku mau yang kecil-kecil aja pentolnya. Aku juga, guys. Ini tulisannya tadi bakso Malang. Ini banyak yang jualan, ya? Oh, iya. Ada minuman. Sini ada jajan-jajanan, aku mau beli minuman dulu. Aman ya, ya. Minum apa ya? Aku milih dulu deh, kakak mau apa? Aku mau pop es. Kita mau pop es. Karena aku gak lihat ada pop es, jadi aku bakal beli pop es. Yang kamu minum apa, Yang? Apa ya? Pop es. Pop es. Rasa vanilla blue. Coba cookie satu. Jo, apa Jo? Ada yang rasa semangka gak? Gak ada itu semangka. Yang kamu apa? Apa ya? Milo. Milo. Nah. Semuanya es guys. Di sini ternyata banyak juga ya guys yang jualan. Di sana tuh ada juga bakso-bakso lagi teman-teman. Tuh ada tempat minuman juga teman-teman. Kita lihat baksonya tuh. Wah ada tahu ada bakso juga teman-teman. Ini kayaknya enak guys. Guys kan bisa lihat guys tadi aku ambil sambal yang banyak banget. Ini baunya sih enak guys. Kita makan di pinggiran ini guys. Lesehan guys. Kita taruh sini guys nih. Jejer. Aku mau coba dulu teman-teman. Aku haus aku ya. Ambil minumku ya. Aku mau minum ya. Wah, oh, haus guys. Nanti kita muter-muter udah. Ternyata baksonya enak ya. Pedes banget. Iya kan pedes banget. Pedes banget ya? Iya, benar pedes banget. Wah. Ini kita makan yang harian guys. Ini guys. Si jeruk rujakan kan bisa. Iya, pakai tahu. Isinya tahu aja teman-teman. Tapi ternyata enak juga ya guys ya makan bakso di pinggir-pinggir pantai. Coba suapin aku yang. Nih guys. Sini. Nah. Suapin nih, pegangin. Nah. Guys, aku makan baksonya guys. Ini soal aku pegang kamera teman-teman. Cobain yang. Enak kan? Guys, enak penolnya? Aku mau minum esku dulu teman-teman. Iya, kita pesen pop ice guys. Guys, kenapa ya kalau pop ice tuh enak sekali teman-teman. Kalau kalian suka rasa seger pop ice, coba yang. Enak sekali yang. Ini rasa favoritku. Enak kan? Rasa vanilla apa blue. Ini? Vanilla blue. Wah kok enak sekali ya? Iya enak banget teman-teman. Wah guys ternyata seru sekali ya guys ya. Kita riding malam-malam muter-muter dan pasar. Dan akhirnya kita makan bakso. Oke guys video kita sampai sini dulu. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih guys. Bye.